warahmatullahi wabarakatuh. Warta Unisula, Rabu 10 Januari 2024. Saya Setiawan Widyoko, Unisula TV. Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, PTS terbaik nomor 1 di Kota Semarang versi Webometrik, PTS terbaik nomor 1 di Jawa Tengah versi Tim Higher Education, serta kampus yang telah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, memiliki reputasi unggul tingkat nasional maupun internasional. Mengabarkan hari ini dilaksanakan kegiatan pengukuhan Profesor Bidang Ilmu Hukum Profesor Dr. Dr. Stefanus Adrianto, Pasat MKK, SIMET, CIRP, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto, SMH, saat sambutan menyampaikan bahwa pemberian gelar Profesor kehormatan harus memberikan kontribusi pada bidang kemanusiaan, negara, bangsa, dan negara. Prof. Stefanus Apasat merupakan seorang dokter sekaligus praktisi yang menjabat General Manager di Siloam International Hospital Group. Namun beliau juga memiliki kompetensi kebijakan dan gagasan di bidang kesehatan yang sangat komprehensif. Gagasannya tentang bagaimana mewujudkan politik hukum kesehatan yang berkeadilan Pancasila secara holistik atau utuh, yang merupakan gagasan visioner yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Dalam orasi ilmiahnya dengan judul Membedah dan Menguraikan Kembali Konstipasi Pembangunan Politik Hukum Kesehatan Nasional Melalui Gagasan Keadilan Pancasila, Prof. Stefanus menyampaikan gagasannya untuk mewujudkan politik hukum kesehatan yang berkeadilan Pancasila melalui Head Legal System Collaboration atau kolaborasi sistem hukum kesehatan, yaitu pertama secara substansi perlunya sinkronasi antara peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pentingnya sinkronasi struktur hukum melalui kolaborasi antara institusi dan pihak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan politik hukum kesehatan nasional. Ketiga, sinkronasi kultur hukum melalui kolaborasi antara kesesuaian kebutuhan masyarakat akan kesehatan dengan paradigma pihak penyelenggara profesi kesehatan. Senada hal tersebut, Profesor Dr. Haji M. Sarifuddin, SMH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan semoga dengan dikukuhkannya Prof. Stefanus sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum dapat memajukan pendidikan di Unisula pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Mari bergabung bersama kami, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kampus yang telah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Daftar melalui jalur online atau melalui jalur ujian tertulis dengan cara klik pmb.unisula.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.